Jadi untuk perlombaan ini ya kita cuma ambil kira tempat yang pertama hingga kelima untuk meneruskan perjuangan ada ke race 1 dan race 2 ya. Mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pon. Bagaimana 2 pon akan disikilkan daripada meneruskan perjuangan ada. So, buat yang terbaik, show your skill. Egy itu semua terbaik, pon semua terbaik. Cuma nasib di tangan kamu semua. Oke, akan dilepaskan sebentar saja lagi. Tata kita pun sudah di luar. Oke, perumahan sudah dijalankan sekarang. Perumahan. Guan Racing 252. Tempat yang kedua sekarang GP. KKRT ketiga. Oke, di pusingan yang kedua sekarang masih didahului oleh pasukan Guan Racing 252 dari Miri. Dan tempat kedua, KKRT Serapun memotong, KKRT Serapun memotong GP, KKRT Serapun memotong GP. Oke, di lap yang ketiga sekarang. Tempat pertama adalah Guan. Guan melepasi Grandstand sekarang, pasukan Guan. Dan tempat yang kedua masih didahului oleh KKRT. KKRT dan tempat ketiga lagi GP Racing Team. GP Group TAN 18. Dan kita masih menunggu tempat yang keempat dan kelima. Kalau dari sinap saya tempat keempat adalah pasukan Griffin Warrior, bot 52, Kampung Tanah Dalat. Dan tempat kelima, tak lain tak bukan, ialah John Racing. John Racing. Jadi lima buah bot akan meneruskan perjuangan mereka ke race 1 dan race 2. Lap masih panjang, kita masih ada 3 lap lagi. Thank you.
Oke, di pusingan yang keempat masih lagi didalami oleh Kuat Racing 252 dari Miri. Kuat Racing, Bandung dia memang hebat. Bandung dia memang tempat kedua masih lagi sana oleh Keke Arti dari Sibu. Tempat ketiga masih lagi Jimmy Group dari Kapi. Keempat, Grafin Waria. Masih lagi Grafin Waria di tempat yang keempat. Dan tempat yang kelima, tak ada persaingan untuk John Racing, tak ada persaingan untuk beliau. Oke, pusingan terakhir untuk Guan Racing. Masih melalui peserta-peserta yang lain. Guan Racing dari Miri. Di pusingan yang terakhir ini. Dan diikuti oleh Keke Arti dari Sibu. Keke Arti, pusingan yang terakhir juga untuk Keke Arti. Dan tempat ketiga, tak lain tak bukan, GB Group di tempat yang ketiga. Dari Kapit. Nah, tempat keempat serap lulu sekarang untuk mengejar GP ialah pasukan dari Grafin Waria 52 Kampung Tanam Dalat. Dan tak lain tak bukan GP Group Kapit Tan 18, memanglah tak ada yang di belakang lagi, tapi beliau tak mau mengejar John Racing. John. Check of flag sekarang, menunggu check of flag untuk Lamayan. Check of flag untuk Guan Racing, tempat yang pertama. Beliau akan melanjut ke perlumbaan beliau ke race 1 dan race 2. Dan diikuti oleh KKRT dari Sibu. Tempat ketiga, GB Group, Kapin Tan 18. Tempat ketiga. Tempat keempat, Grafin Waria dari Kampung Tanam Dalat. Dan tempat kelima, belum sampai lagi tempat kelima, kita masih tunggu. John Racing, nampaknya John Racing ini berjiman cermat ya. Sayang ini, kata beliau, sayang ini.